96 sampai 98. 4. Perfum pengharum telepon sistem asuransi MLM network jual HP jual pulpen alat-alat kantor usaha HP jual tanah bisnis sarang walet 2004 sampai 2011 dagang minyak goreng buka pantai tulis buku. 5. Sistem buku parfum on bank online petani import 2012 sampai 2014 bidang elektronik dan furniture 5 Januari 2015 di MCE saat ini sampai dengan sekarang. Di Roaring Door, Falling Gate, dan Etalase. Ketujuh, usaha 2015 tahun 2015 dan usaha 1998 sampai dengan usaha 2014 akan dimulai. 8. Impian ada kantor dan usaha tetap berjalan. 9. Impian untuk menjalankan usaha sistem bisa sukses dan sampai dengan tahun 2025. Punya impian 10. Punya impian memiliki kafe bisnis dan kantor di setiap dekat bandara. 11. Ingin setelah 10 tahun sampai 2025 orang yang masuk sistem beli parfum, beli kafe bisnis, buku, serta masuk di bank sistem online elektronik furniture emas galeri. Yang kedua belas, jika tercapai impian semua bisnis yang dijalankan maka partai yang dibangun dari tahun 2008 akan berjalan. Saatnya pengembangan usaha menjadi go nasional. Setelah go nasional dan usaha berhasil bisa go internasional. Dan saatnya pengembangan pariwisata hotel, kafe, wisata bank, sistem online, mall, rumah sakit, sekolah, rumah ibadah. Setelah sukses sampai dengan tahun 2036, selesai berbisnis dan berpolitik. 17. Harus menikmati masa tua dengan keliling Indonesia dan luar negeri. Pilihan bisa melayani dalam Tuhan, tercapai impian dunia berbisnis, agama, dan politik. Siap untuk menerima kehidupan baru setelah sukses dan berbagi kepada sesama. Pertama, tahun 1980 sampai 1993, ya. Bekerja beternak ayam, beternak babi, pabrik bata, bikin minyak kelapa, dan jual nanas, pisang. Jadi nelayan, petani, jual buah-buahan. Di saat usia 10 tahun, ibu saya meninggal dan setelah itu kita dididik oleh bapak untuk tetap sekolah dan membantu kerja orang tua, yaitu kerja peternak ayam, peternak babi, pabrik bata, bekerja sama salah satu bos, mengurusi pohon kelapa, pohon nanas, dan pohon pisang, dan jual buah-buahan untuk uang jajan dan memproduksi minyak kelapa serta menjual minyak kelapa. Waktu berlalu sampai tahun 1986, bapak saya meninggal dan saya bersama saudara 8 saudara masing-masing harus mandiri dalam bekerja dan sempat bekerja jualan minyak kelapa dan memproduksi minyak kelapa. Dan saat itu saya dan keluarga selama 2,5 tahun dibiaya oleh paman. Masalah biaya hidup dan saya paman sebagai tanggung jawab keluarga untuk 5 orang satu rumah dan yang lain berpisah rumah. Saat itu pula artinya saya memulai serius untuk bekerja seperti nelayan dan petani yang saya fokuskan. Mulai buka usaha petani lada tahun 1986 dan menjadi nelayan serta bantu paman untuk bisa bekerja di pertanian lada dan jeruk tahun 1986-1987. Saat usia 17 tahun membantu paman untuk menangani usaha kebun lada dan jeruk seluas 11 hektar yang memakai